Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Alhamdulillah, saya bisa menjumpai lagi para sahabat melalui upload video ini. Semoga semuanya sehat walafiat serta senantiasa dalam limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video tentang Dominican Cafe, kafe favorit di Pantai Makassar, Okusi, Timor Leste. Semoga berkenan dan memberikan tambahan informasi. Selamat menyaksikan videonya dan jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen video ini serta klik tombol loncengnya agar dapat mengikuti video-video berikutnya. Baiklah para sahabat, Okusi sebenarnya saat ini bukan daerah tujuan wisata terkenal. Okusi merupakan bagian dari negara Timor Leste yang letaknya enklav di sebelah utara Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Orang datang ke wilayah ini lebih banyak karena urusan pekerjaan atau bisnis, bukan sebagai wisatawan. Namun jika para sahabat berkesempatan berkunjung ke daerah ini, khususnya ke Pantai Makassar yang menjadi ibu kota wilayah administrasi khusus Okusi, Cafe Dominican pastinya layak untuk dikunjungi. Cafe ini memiliki suasana santai dengan meja-meja terletak di dalam bangunan-bangunan unik di antara tanaman tropis dan dinaungi pohon besar yang rindang. Alhamdulillah, saya berkesempatan untuk berkunjung ke kafe ini pada hari Kamis tanggal 7 Maret tahun 2024. Kebetulan lokasi kafe ini berada di seberang kantor Presidencia da Autoridade RAEOA, semacam kantor gubernur wilayah administrasi khusus Okusi Ambeno, dan di samping asrama suster misionaris Rosario Dominicana Oekusi. Jalan raya di kota Pantai Makassar relatif lebar, mulus dengan trotoar yang lebar di sebelah kanan kiri jalan. Menyeberang dari kantor gubernur Okusi ke kafe ini dapat dilakukan dengan santai tanpa dihantui kemacetan atau hiruk pikuk kendaraan. Kafe ini berada di samping jalan raya yang pinggirnya banyak ditumbuhi pohon besar yang mungkin usianya sudah lebih dari 100 tahun sehingga terasa teduh di bawah teriknya matahari di Okusi. Saya rasa kafe ini merupakan tempat yang bagus untuk minum kopi, khususnya kopi Timor Leste. Di kafe ini juga terdapat banyak pilihan jus dan beberapa kue dan pie. Ada pie apel dan juga roti panggang. Meskipun relatif sederhana, Dominican Cafe juga menyajikan taman yang indah untuk membawa anak-anak ke tempat ini. Ada kebun sayur dan banyak ruang untuk anak-anak berlari dan bermain dengan aman. Kue boraso di kafe ini sangat enak dan kafe ini juga menyajikan es campur sebagai pilihan untuk para pengunjungnya. Jus yang segar dan lezat adalah pilihan minuman yang sangat direkomendasikan pada hari yang panas dan lembab di Pantai Makassar. Dominican Cafe benar-benar seperti sebuah oase di Pantai Makassar.
Di tempat ini terasa jauh lebih sejuk dibandingkan di tempat lain di Pantai Makassar. Meskipun wilayah Okusi sebagian besar banyak yang kering dan berdebu, namun di tempat ini terasa tidak terlalu panas dan tidak berdebu. Kafe ini buka setiap hari dari mulai jam 7:30 pagi sampai jam 7:30 malam waktu setempat. Di Dominican Cafe juga terdapat fasilitas penyewaan sepeda. Tarif penyewaan sepeda di sini adalah $1 untuk setiap 3 jam atau $3 untuk sehari penuh. Sepeda yang disewa sudah dilengkapi dengan kunci dan helm. Dengan bersepeda, kita bisa menjelajahi Pantai Makassar sampai ke daerah pinggirannya yang memiliki pemandangan alam yang eksotis. Jika ingin menjelajahi tempat-tempat yang agak jauh atau sampai pedalaman distrik Okusi, di Dominican Cafe juga tersedia layanan penyewaan sepeda motor dan jasa tur. Kafe kecil yang indah ini tidak jauh dari pinggir pantai. Dengan berjalan kaki kurang lebih 5 menit, kita sudah sampai ke pinggir laut untuk menikmati semilir angin laut sawu di bawah pepohonan yang rindang. Pilihan makanan di kafe ini relatif terbatas, namun saya sangat merekomendasikan jus segar atau kopinya. Juga air kelapa muda asli setempat yang terasa lebih nikmat di sini. Mungkin karena daerahnya yang panas. Nah, para sahabat, itulah ulasan singkat tentang Dominican Cafe, kafe favorit di Pantai Makassar, Okusi, Timor Leste. Semoga berkenan dan menambah informasi. Salam sehat dan sukses selalu. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.